Shalom teman-teman, happy Saturday. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Shalom adik-adik teens yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom semuanya, apa kabarnya? Kakak yakin dan percaya kalau kalian semua luar biasa. Oke, hari ini Kak Mei akan ajak adik-adik semua untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kasihi, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih setia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, biarlah kiranya Tuhan, hari ini kami akan membawakan yang terbaik buat Tuhan. Semua yang kami miliki akan kami berikan sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami siap Tuhan untuk datang kepada Engkau, untuk menyembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, sebagaimana kami ada Tuhan. Dan inilah hati kami Tuhan. Satu pujian, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Yang telah
ini Tuhan. Biarlah Tuhan, semua ini hanya untuk Engkau Tuhan. Pujian penyembahan yang kami naikkan hanya untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan kami hanya naikkan kepada-Mu ya Bapa. Dan kami siap bersorak-sorai, kami siap bersukacita hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Setiap kita yang siap bersorak-sorai sama-sama kita katakan amin. Kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik tim semua, kakak gak mau di sini. Kalian semua di rumah itu jaim-jaim ya. Kakak mau semua di sini kita bersorak-sorai buat Tuhan, memuji, menyembah, berikan yang terbaik buat Tuhan. Oke? Okay? Oke, okay, kita mau angkat satu pujian. Bila Roh Allah ada, semua harus goyang, semua harus berikan yang terbaik buat Tuhan. Siap Kak? Siap Kak? Semuanya harus goyang ya. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita melompat buat Tuhan karena kemuliaan semua hanya bagi Tuhan. Yes. Lanjut Kak. Kita tidak boleh ragu akan semua kebaikan Tuhan. Yes. Karena Tuhan selalu ada buat kita yes. semua. Oke. Okay. Kita angkat
satu pujian, tak pernah aku ragu. Semua melompat, semua menari buat Tuhan ya. Siapkan hati kita, kita berdoa sama Tuhan. Kalau Tuhan yang memimpin setiap kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, Yesus. Kami siapkan hati kami, Tuhan. Karena kami percaya Tuhan hadir di tempat kami. Tuhan hadir bersama dengan kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Jalan Tuhan, kami tahu kalau Tuhan selalu bersama dengan kami, dan kami tahu Tuhan yang memimpin setiap kami, Tuhan yang menuntun setiap jalan kami, dan kami mau berikan hati kami kepada Engkau ya Tuhan.
lagi dari awal katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan. Kita untuk berdiam diri, kita mau tundukkan hati kita, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Hingga hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mengagungkan, memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Tuhan telah berikan kami waktu yang terbaik dan kami boleh beribadah hari ini kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari ini satu tema yang akan kita boleh bahas bersama-sama seperti yang sudah kita dengarkan di minggu lalu, yaitu tentang talenta. Ya, apa yang terlintas di pikiran kita tentang talenta?
mungkin adik-adik sekarang sedang berpikir, oh, talenta itu kan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang harus dikembangkan, yang harus terus dipacu agar itu bisa menjadi sesuatu yang membuat dia bisa mendapat sesuatu atau keberhasilan seperti itu. Contohnya yang sering kita lihat di dunia nyata adalah kita sering mendengarkan musik, ya. Tentu kalau kita mendengarkan musik, ada seorang penyanyi, ya. Mungkin itu menjadi talenta dia dalam kehidupan dia. Contohnya sekarang, ya, kita boleh lihat dalam kompetisi-kompetisi banyak sekali sekarang. Contohnya ada kalau zaman dulu ada Mamma Mia, ada X Factor Indonesia, ada juga Indonesian Idol, ya. Di sana kita melihat kemampuan seseorang dalam mengembangkan talentanya, ya. Salah satu contohnya adalah bernyanyi. Ini banyak sekali dimiliki oleh orang-orang yang nyata di Indonesia ini contohnya. Dan bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Pasti ada saja Tuhan percayakan untuk punya talenta dalam hal bernyanyi. Baik, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30, perumpamaan di sana dijelaskan tentang seorang perumpamaan tentang talenta. Ya. Kita diajar mengerti arti talenta yang ingin disampaikan oleh Yesus. Ya. Kita diajari untuk melihat bagaimana cara kita menyikapi talenta yang ada pada diri kita. Apa sih yang menjadi talenta kalian, adik-adik? Mungkin sudah ada, ya, tapi mungkin belum berkembang. Kalian masih berpikir bagaimana cara mengembangkan talenta ini. Bagaimana aku harus mampu supaya talenta yang aku miliki ini langsung ubah, kelihatan. Seperti di mana seseorang yang sedang dilatih. Jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kalian sudah memahami talenta yang ada pada diri kalian saat ini? Saya percaya bahwa itu sudah benar-benar ada dalam diri kita. Ya. Contoh talenta apa lagi? Ada talenta mengajar. Ya. Ada banyak lagi talenta yang perlu kita ketahui. Tetapi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan ingatkan bagaimana kita mengembangkan talenta yang ada pada diri kita. Cukupkah kita hanya membanggakan diri kita kalau kita sudah punya talenta? Atau sebaliknya, kita harus mengandalkan Tuhan? Ada dua poin yang kakak mau sampaikan kepada kita untuk kita bersama-sama hari ini belajar bersama-sama. Poin yang pertama adalah, kembangkan talentamu dengan kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan artinya apa? Jangan sesekali kita, kalau Tuhan percayakan talenta yang ada pada diri kita, kita jadi buat itu menjadi sesuatu untuk menyombongkan diri. Jangan. Tetapi hendaklah talenta yang kita miliki itu kita sertakan dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Supaya apa yang kita kembangkan, apa yang kita miliki itu boleh membuat sesuatu yang berhasil dengan baik. Yang kedua adalah jangan menyombongkan diri. Sebab yang kita punya adalah itu merupakan sumbernya dari Allah. Tuhan kasih itu kepada kita supaya kita melakukan atau mempergunakan talenta tersebut untuk sesuatu yang baik. Sesuatu yang berguna, bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi bagi orang lain. Saya percaya bahwa adik-adik bisa memahami akan hal ini. Adik-adik semua yang ada di rumah bisa memahami akan hal ini. Bisa melakukan
bisa mempergunakan talenta yang kita miliki hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita miliki kedua poin ini, maka kita berhasil dalam mengembangkan talenta kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sudah mendengarkan firman. Biarlah firman ini menjadi sesuatu yang dapat kami pergunakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami serahkan hidup kami ke dalam penolongan-Mu. Haleluya, amin.